Empat raksasa pastikan tempat di babak 8 besar Piala Dunia Qatar 2022. Negara pertama yang lolos ke 8 besar adalah Belanda. Timnas Belanda menjadi tim pertama yang berhasil menapak perempat final Piala Dunia 2022 Qatar. Timnas Belanda sukses menumbangkan Amerika Serikat 3-1. Tiga gol penentu kemenangan Timnas Belanda dicetak oleh Memphis Depay, Daley Blind, dan Denzel Dumfries. Selain mengantar ke perempat final Piala Dunia 2022, kemenangan atas Amerika Serikat juga mempertajam rekor tak terkalahkan Belanda asuhan Van Gaal menjadi 19 laga beruntun. Argentina. Argentina berhasil mengalahkan Australia 2-1 di babak 16 besar. Albiceleste melesatkan gol lewat Lionel Messi dan Julian Alvarez yang kemudian diperkecil Australia melalui Craig Goodwin. Argentina dipertemukan dengan Belanda yang berhasil mendepak Amerika Serikat dengan skor 3-1. Perancis. Perancis melaju ke babak perempat final usai menang 3-1 atas Polandia. Kylian Mbappe mencetak 2 gol dalam pertandingan ini. Kylian Mbappe mengganakan keunggulan Perancis pada menit ke-74. Pemain Paris Saint-Germain itu mencetak gol keduanya di injury time untuk memantapkan kemenangan Perancis. Inggris. The Three Lions menghabisi Senegal 3-0. Jordan Henderson, Harry Kane, dan Bukayo Saka adalah pencetak ketiga gol tersebut. Senegal sempat membuat The Three Lions terdesak, tapi sebuah serangan cepat dituntaskan oleh Henderson dan menjadi gol pada menit ke-38. Harry Kane menggandakan keunggulan itu jelang babak pertama berakhir. Bukayo Saka nantang Perancis.